Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekester Bunmun, ada berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yo, kali ini saya akan unboxing salah satu paket yang fenomenal sekali di tahun 2022. Dan ini di bulan September, brother. Terbaru, terupdate ya. Ini adalah Hot Wheel yang kita tunggu-tunggu. Ini sebentar lagi saya mau kelarin ya. Ini misi kita komplit gitu, dari lot A sampai dengan lot Q. Dan ini lotnya udah mau ke kini, brother nih, dan mantap sekali, alhamdulillah bro. Tinggal satu lagi saya sampai ke puncak ya. Berarti sudah dua kali saya bisa nyampe full. Ya, ini sudah ngejogrok ini. Sebenarnya ini semalam udah datang, cuman saya belum sempet unboxing. Jadi menjelang siang gini, jadi kita unboxingnya nih paket yang terbaru. Tapi jangan lupa kita juga harus santai ya. Ini ditemani sama kopi dari Good Day ya. Wah, ini udah dikasih es batu nih, brother nih, mantep banget ya. Jadi kita mau mereview atau mau unboxing sambil seruput kopi dulu ya. Oke, kita seruput dulu, brother. Kalau siang-siang gini tuh pas banget ini, kalau ngopi Good Day coffee fresh kayak gini yang rasanya Mocha Frio. Wah, ini gokil banget ya, langsung semangat lagi, brother. Oke, lanjut, kita akan unboxing. Ini Mystery Box, dan kalian yang baru pertama kali bergabung di channel Michelle Toys, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kita lagi giveaway 3000 subscriber dan 8000 follower Instagram Michelle Toys. Kita kolaborasi dengan dua diecast content creator yang saya pilih ya, brother ya. Jadi kalian ikutan aja, brother. Nanti saya rekap untuk pesertanya. Oke, langsung aja ini kita bengkek. Ini udah dikirimin dari ekspedisi Mbak Jane ya. Ini salah satu seller favorit saya nih. Ini seller saya barengan nih sama Om Paung PX Hobbies ya. Mudah-mudahan saya dapat lagi THS, karena yang kemarin di lot sebelumnya tuh, lot N, saya dapat THS, brother. Itu THS-nya Audi, dan langsung di DM sama Sultan untuk diserok dibawa ke garasinya dia. Gokil banget ya. Seperti biasa ini udah 4 kali kalau nggak salah ya. Ini segelnya double gini, brother ya, SNI. Ini nggak tahu ya kok bisa double-double sekarang. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, mungkin saya sedikit kasih info. Jadi kalau barang ini kan dari Malaysia, dikirim dari Malaysia, nyampe ke Indonesia nanti dia dibongkar gitu. Dibongkar, lanjut di kartnya itu ditempelin SNI, brother. Jadi dibongkar masing-masing, ditempelin SNI. Jadi di situ memang ada potensi untuk menjadi mafia. Nah, paket ini mudah-mudahan kagak ada mafianya, brother. Karena sempet waktu itu saya dapat satu paket itu ada factory seal-nya. Itu aneh banget ya, bukan factory seal deh. Ada US card-nya, dan itu curigation sekali. Oke, langsung kita bengkek ya. Mudah-mudahan ini dapat Treasure Hunt supernya ya. Kita akan sedikit ngasih bocoran ini sebelum saya bengkek. Jadi di lot P ya, ini sudah kelihatan ya, P itu ya, PC ya, Putri Chandra. Jadi di lot P ini, ini ada THR-nya, brother. THR-nya itu adalah Muscle and Blown, itu fantasi gitu, brother. Dan untuk THS-nya ini ada 32 Ford yang Tampo Gulf. Wah, ini mudah-mudahan saya dapat nih, brother. Doain ya, brother ya. Dan juga ada new castingnya. New castingnya ada Aston Martin Vantage GTA. Itu warnanya hijau gitu, cakep, dan ada spoilernya. Dan banyak recolor-recolor lainnya, termasuk Jeep Cherokee, ada Toyota Van, dan ada LBWK juga, brother. Mudah-mudahan dapat di sini. Dan ada macam-macam, Mazda RX, RX7 juga ada, brother. Oke, lanjut, kita bengkek. Kita bengkek, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah gak sabaran ya. Langsung kita bongkar. Oke, sudah kebuka. Wuhuu. Aromanya, aromanya, brother. Aduh. Biar gak deg-degan, biar gak deg-degan, kita sambil seruput lagi nih, brother. Seruput lagi. Aduh, mantap sekali ya. Bismillah. Oh, mantap. Good Day. Top, hari baik. Oke, kita langsung bongkar. Wah, sudah kelihatan, brother. Dan buat kemarin yang banyak yang DM gitu ya, buat nanyain load breaker kapan lagi. Waduh,
Untuk sekarang belum open lagi ya brother, mungkin nanti kita akan open lagi loudbreaker-nya. Ya, kita belum tahu. Oke, udah kebuka. Woohoo. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ambil ya brother, langsung ambil. Kita pirit dari atas dulu nih. Ini tiga pertama ada apa aja kita lihat. Ada Water Bomber, Audi RS e-tron GT, sama Altered Ego. Wah, ini masih belum menarik ya. Tuh, ini ada Water Bomber, ini ada di lot sebelumnya ya. Ada juga ini, dan ini warna baru, Audi RS e-tron, dan ini new casting di lot 2022, dan ini adalah warna barunya, warna merah. Sebelumnya warna hitam gitu ya, warna hitam atau abu-abu kayak gitu brother. Ini ada Alter Ego. Alter Ego juga nih asik banget ya, ini fantasi. Ini saya penasaran ini mobil apa ya, base-nya dari apa gitu brother. Wow, nice. Oke, lanjut. Sudah terlihat di sini. Wow, wah, ini yang new castingnya langsung langsung nongol ya brother ya. Wow, nice. Ini ada Lucid Air warna putih. Ah, udah ada dua varian ini. Sebelumnya warna apa ya, warna abu kalau nggak salah, warna grey. Dan ini ada Velocita dengan tampo atau liverinya ikan ya, tuh ikannya ada cipratan air gitu brother. Nah, ini adalah new casting di lot AP 2022 ya, Aston Martin Vantage GTA. Wow, ini banyak keren brother. Ini ada spoilernya gitu, dan di depannya ada air suspensi gitu brother. Ini kayak sekilas kayak depannya kayak GTR gitu ya, kayak GTR R35 nih kalau sekilas depannya. Oke, lanjut. Ada apa lagi kita lihat lagi, pirit. Wow, BMW R9 T-Racer. Ada, wah, ini LBWK brother, LBWK yang terbaru. Dan ada 20 Toyota GR Supra, ini keluar lagi nih. Nice. Wow, BMW ini berarti udah berapa warna ya? Sebelumnya ada warna putih ya, ini warna hitam. Wow. Ini recolor ya. Namanya recolor. Kalau warna, ah, ini dia nih LBWK. Wow, ini nice banget ya. LBWK warna putih. Wah. Ini ada nggak yang ngelengkapin LBWK? Saya termasuk yang ngelengkapin LBWK, dan yang ini yang varian warna merahnya ini mulai langka nih. Mulai rare, kalau yang lain masih bisa kita temuin ya. Yang merah ini udah mulai langka. Si Nissan 35 GT RR version 2. Wow, ini warna putih nih. Lebih kerenan yang mana nih brother? Putih, biru atau biru muda gitu ya, apa merah? Silahkan tulis di komentar. Dan ini ada Toyota GR Supra. Wow, nice. Toyota GR Supra ya, ini bukan Toyota Supra, tapi ini GR Supra. Bedanya kalau GR Supra tuh bentuknya ya, bentuknya tuh kayak begini tuh. Berbeda dengan Toyota Supra, dia agak panjang. Kalau ini ada kayak lekukan gitu di sini. Nanti saya kasih lihat perbedaannya deh sama si bukan yang GR dengan yang GR. Wow, nice. Top. Lanjut. Masih berharap saya dapat THS. Doain brother. Waduh, masih nyangkut. Wah, ini. Nah, ini yang saya tadi bahas ya brother. Tuh. Nah, ini ada 5 Alarm Range Rover Classic dan 47 Chevy Flatline. Wah, ini lumayan vintage ya, tahun 47. Nih, yang saya bahas tadi brother. Jadi ketika dibongkar ya, udah sampai dari produsennya gitu di Malaysia atau di Thailand. Begitu nyampe di Indonesia dibongkar lagi sama tim dari tim SNI ya, dia bea cukai kayak gitu. Langsung ditempelin kayak gini brother. SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi sudah terpajak begitu ya. Jadi ya pas nempelin kayak gini kan harus dibongkar tuh. Nah, itu potensi datangnya atau kesempatan mafia di situ brother. Jadi ya kita ada sedikit rasa gimana ya, tapi ya itulah prosesnya, seperti itu prosedurnya. Ada 5 Alarm Range Rover Classic dan 47 Flatline. Nah, ini warnanya pink ya. Wow, nice. Ini lucu banget ya. Ini kayak gimana ya, kayak pengen ngebengkek gitu ya.
itu saya bakalan bongkar deh nanti. Lanjut, ini ada Range Rover Classic. Ini warna kayak yellow gitu ya, kayak kuning gitu. Sebelumnya dia warna hijau, hijau tua gitu, brother. Wow, keren bro ini. Ini off-road banget ya. Bannya udah kayak lumpur gitu, dia ada cipratannya tuh. Wow, nice, nice, nice. Dan ini adalah si 47 Flatline, Happy Flatline. Ini yang doyan Moon Ice, ini wajib banget buat punya ginian nih. Tuh Goodyear, dan ini vintage banget. Wah, ini asik banget ya, asik banget nih. Warna hitam begini. Oh, sebelumnya ada warna kuning ya. Wow, nice. Keren bro, Moon Ice, Moon Ice. Oke, lanjut. Lanjut lagi, ini ada Dodge Viper SRT 10 ACR, Dodge Challenger SRT, dan Volkswagen Bajabak. Ini kayaknya warna baru nih si Bajab. Nah, ini adalah Dodge Viper RT 10. Wow, ini RT 10, brother. Nah, ini ada Dodge Challenger SRT, ini ada di lot sebelumnya ya. Yang ini juga, dan ini adalah recolor. Recolor tuh artinya warna yang berbeda dengan castingan atau base yang sama. Dengan castingan atau apa ya? Pokoknya itemnya sama gitu, tapi warnanya berbeda, recolor. Ini warnanya kayak semacam apa, hijau apa-apa ini ya. Ini warnanya gitu, sebelumnya kan warna hijaunya tuh terang ya. Ini kayak ngedove gitu, brother. Wow, tuh ada aksesorisnya ya. Ini menarik nih, ada aksesorisnya. Volkswagen Bajabak. Wah, ini penggila VW ini. Lucu ya belakangnya tuh ya. Belakangnya lucu, brother. Ada mesinnya. Oh, nice, 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 nice. Alright, lanjut, lanjut. Masih berharap, brother. Wow, ini ada drone duty. Wah, ini baru ya. Tuh ya, drone duty tuh bisa diangkat gitu, brother. Bisa diangkat nih, drone duty nih. Wow, asoy. Pastinya fantasi dong. Nih, kalau fantasi, saya bakalan cerita nih nanti nih. Kenapa Hot Wheels pasti bikin fantasi. Karena fantasi, kalau untuk kolektor, kayak semacam sortirannya ya, sampahnya ya. Tapi kenapa Hot Wheels bikin fantasi car? Ini saya bakal jelasin di video nanti ya, brother ya. Uhuy. Dan ini ada Zonda. Wah, ini keren bro. Ini keren. Seriusan, ini keren banget nih si Zonda ini. Tuh ya, ini sekilas mirip Koenigsegg gitu model-modelnya. Ada spoilernya nih, depannya asik. Dan ini yang paling menarik menurut saya ini adalah warna di atasnya nih, kayak bendera Italia gitu, merah, putih, dan hijau. Wow, nice. Zonda. Di belakangnya juga ada tuh si tulisan Pagani. Nah, ini Acura 90. Saya termasuk fokusan juga nih ngumpulin, ternyata banyak variannya, brother. Oh, lanjut. Lanjut, ada apa lagi? Nice. Masih berharap THS, brother. Range Rover Classic dapat 2 bijai Max Steel dan Chevy Silverado Trail Boss LT. Wow. Nah, tuh dapat 2 bijai. Ini juga ada di lot sebelumnya nih. Ini pembajak sawah. Ini Chevy Silverado Trail Boss ini juga asik nih. Pickup-pickup dengan tampo Borla. Wow. Nice. Lanjut. Wah, ini banyak yang nempel ya SNI-nya ya. Banyak yang nempel SNI-nya nih, brother. Agak sulit ya. Wow, nice. Nah, ini ada Mercury Cougar Tampo 8 Muscle Mania, Corvette C6R, dan Chevy Silverado. Ini ada di lot sebelumnya nih, brother. Udah ada 3 bijai lot sebelumnya. Lanjut lagi. 3 bijai selanjutnya ada La Fasta Corvette C6R dan 68 Mercury Cougar. Wah, ini ada juga di lot sebelumnya nih. Nah, ini doang nih yang warnanya berbeda nih. La Fasta. Ini katanya juga asik buat balapan nih, brother. Buat kalian yang paham La Fasta kayak gimana, silahkan tulis di komentar. Lanjut. Ini ada Lucid Air. Lucid Air warna putih, berarti udah dapat 2 bijai Lotus Evija dan Water Bomber. Pesawat Chemtrail Ways. Ini Lotus Evija nih keren nih. Mirip McLaren P1 ya. Si Lotus ini ya, McLaren Inggris nih. Ada yang kemarin sempat debat nih, Lotus tuh Swedia apa Inggris. Ada yang bilang Swedia, ada yang bilang Inggris.
itu ya. Ada yang bilang dia Swedia cuman pabriknya di Inggris atau semacam itulah. Ini saya butuh pencerahan nih. Silakan bantu saya di komentar, brother. Lanjut, ini ada turbin Sublime. Ini bisa dibuka gitu ya. Ini kayak Ford Mustang gitu, modelnya kayak gini nih. Ada muscle and blow. Nah, ini THR nih kabarnya nih. Dan ada 1968 Toyota Van. Ini angkot, angkot yang warnanya berbeda nih. Kita akan balik. Wow, ini ada turbin Sublime. Tuh ya, ini transparan X-Racer. Nice. Nah, ini dia muscle and blown. Coba kita lihat ini. Apakah ini? Oh, benar. Tracer Hunt regular, brother. Wow, mantap. Ini drift ya, ada driftnya gitu. Wah, rame banget ya, bro. Rame banget nih highway drift. Wah, nice. Nih, rata-rata kalau Tracer Hunt itu yang regular itu rata-rata fantasi ya, tapi nggak banyak. Tapi ada juga yang real car, kayak di sebelumnya tuh Subaru itu real car. Tapi kebanyakan fantasi kalau regular, berdasarkan regular. Dan ini ada 1968 Toyota Van, ini angkot nih, Ciomas, Ciamplas ya ini ya bro. Ini warnanya abu-abu, sebelumnya warna kayak marun gitu. Lebih cocok yang marun sih, lebih cocok sama kuasinya gitu ya, mobil angkotnya itu, jadi lebih relate. Oke, lanjut nih yang terakhir ya, layer yang pertama. Ini yang terakhir ada MST Suzuka. Ini ada Gundamnya nih, wow, asik ya, ada Gundamnya gitu. Ini udah ada dua warna. Dimensini Veloz juga ada dua warna, ini termasuk new casting 2022, ini warna merah sekarang. Dan ini custom small block, ini kolaborasi dengan Lego ya, bisa dibuka begitu, brother. Tuh ini anak saya punya nih, kayak gini nih, yang warnanya biru, dan dia bisa dibuka, bisa dipasangin Lego juga nih, asik. Oke, lanjut di layer yang kedua. Jadi sebentar lagi itu biasanya di bulan Oktober ya, itu Hot Wheels ngeluarin yang namanya Factory Seal. Dan Factory Seal itu kayak ada koyonya gitu, ada tempelannya gitu, dan itu kabarnya 1000, cuma 1000 diproduksi di dunia, jadi worldwide gitu 1000, tapi nggak tahu ya bener apa enggak. Nah, makanya kayak gituan tuh jadi kayak diburu gitu. Harganya di tahun kemarin tuh nyampe 17 jutaan, padahal sebelumnya itu 15 jutaan ya. Nggak tahu nih di tahun ini dengan adanya BBM naik, apakah harganya masih 17 juta atau berapa ya, nggak tahu ya. Michel Toys kemarin nggak kebagian tuh, nggak tahu di tahun ini kebagian nggak untuk Factory Seal set di lot 2022 ya. Nanti kita lihat saja, brother. Kalian harus pantau video-video di channel Michel Toys. Kalian nggak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel ini, brother. Oke, lanjut. 5 lagi, 5 lagi, 3 lagi, brother. Waduh, saking semangatnya. Dia ada 32 Ford. Apakah ini THS, brother? Mudah-mudahan. Ada Volvo 240 Drift Wagon. Ini new casting yang ada guguknya ini, menarik sekali. 32 Ford dan Aston Martin Vantage GTE. Nah, ini yang new casting juga. Ini kita lihat ini dulu. Kita pirit ini dulu, brother. Aduh, deg-degan ya. Kalau dapat rezeki, kalau nggak dapat ya mungkin rezekinya nanti begitu ya. Volvo 240 Drift Wagon. Nice nih, ini waktu keluar harganya gila ya. Ini luar biasa nih, ada guguknya dua biji itu ya. Wah, yang satu bapaknya, yang satu anaknya. Ada highway driftnya gitu. Tuh, ini ada kayak semacam tangki ya. Ini tangki buat isi bensin, bukan sini, di sini nih. Tuh, ini asik nih Volvo nih. Kacanya kuning dan dalamnya Mika gitu, bisa. Interiornya tuh terlihat ya warna silver gitu. Wow, Volvo, bro. Lanjut. Nah, ini nih. Nanti deh bukanya yang ini. Ini dulu Aston Martin Vantage GTA ya. Wow. Nah, ini warna yang tadi ya, warna hijau cerah gitu. Berarti dapat dua biji ini. Si Aston Martin Vantage GTA. Nah, ini adalah bismillah. Fuh. Wow, guluf, bro. Tapi gulufnya belum yang gelap ya. Jadi masih regular car, belum THS, brother. Ini belum beruntung saya ya. Apakah masih ada satu lagi, nggak tahu ya.
kita lihat saja nanti. Ini Tampo 3 dan ini vintage banget. 32 port ada mesinnya kayak gitu. Ini benar-benar real car gitu, real car pada zamannya nih. Ini saya belum lahir nih 32 port. Bahkan orang tua saya juga belum lahir kayaknya nih, brother. Ini mobil vintage banget ya. Mantap, gokil. Lanjut lagi, tiga lagi. Masih kita wow, ini emas. Emas, brother. Wow. Bonseker dong. Wow, nice banget ya. Ih, ini mah asik banget ya. Wow, nice. Ini gold gitu, brother. Wow. Bonseker keluar terus ya. Ini ikonik banget, mobil ikonik Hot Wheel. Merk lain gak ada yang punya Bonseker. Cuman Hot Wheel doang yang punya Bonseker. Ini ada Audi, ini sebelumnya saya dapat THS. Dan ini regulernya nih, harganya juga masih bagus si RS2 ini. Nah, ini ada TV series Batmobile Gold juga nih, emas juga. Wow, ini warna gold lebih asik ya, warna gold daripada yang black. Black itu udah familiar, udah bosen kayaknya kalau black. Velocita, Lolook dan Cockney Cab. Ini mobil taksi ya, ini Lolook new casting 2022, ini warna baru. Dan Velocita ini yang tamponya ikan gitu, dapat 2 biji ini. Ini Lolux warna baru, sebelumnya warna merah. Ini mobilnya unik banget ya. Unik banget nih mobilnya nih, si Lolux warna biru nih sekarang nih. Nice, kayak mobil derek gitu ya. Nah, ini adalah taksi Cockney Cab. Ini nggak tahu ya taksi di negara mana, Inggris kayaknya ya. Ini taksi zaman dulu kayak gini nih. Kayaknya ya, saya belum pernah ke Inggris soalnya. Tuh, buat kalian yang tahu, emang kayak gini ya, taksi yang dulu ya. Saya nggak paham banget soalnya. Oke, lanjut. Masih kita berharap, semoga ada keajaiban, brother. Ini ada Electrek X-Ray. Tuh, kalau X-Ray itu tembus ya. Kalau di gelap gitu, dia tembus cahaya nih, kalau X-Ray. Bahannya juga, materialnya juga kelihatan tuh ya. Lanjut, ini ada Dodge Challenger SRT. Dapat 2 biji. Nah, ini juga termasuk yang diburu nih. Big Air Bel Air. Ini warna pink. Wow, berarti udah ada berapa varian nih? Udah lumayan banyak nih, brother nih. Nih, buat kalian yang mau koleksi geser-geseran mending ini aja nih. Harganya masih worth it. Masih gampang gitu buat dicari, nggak kayak geser-geser itu yang Chevy ya. 55 Chevy. Nah, ini ada Twin Mill 3, Drone Duty dan Jeep Cherokee. Wah, ini warna baru nih si Cherokee-nya nih ya. Twin Mill 3, Mill 3. Wow. Ini apa bedanya dengan Twin Mill ya? Twin Mill 3. Ini saya cari tahu nanti, brother. Lanjut nih drone. Ini udah saya bahas ya tadi ya. Ini drone ini bisa diangkat, brother. Dah, ini warna baru. Wow, warnanya merah nih. Sebelumnya warna hijau ya. Lebih kerenan mana nih? Yang merah apa yang hijau lumut ya? Silahkan tulis di komentar, brother. Ini juga keren sih ya. Wow, Jeep Cherokee. Ini waktu keluar harganya mahal banget. Gak tahu nih kalau yang ini berapa nih ya. Apakah sama ya, biasanya barang baru tuh gorengannya masih asik, brother ya. Lanjut. Wah, ini ada pinky-pinky lagi. Ini ada kuning-kuning. Langsung double Shelby Cobra 427 SC. 2 biji nih Shelby Cobra warna kuning. Nih, yang aso itu ada bangkunya gitu ya, buat supir ada kayak begituannya tuh, brother. Nah, ini Latroka keluar lagi. Wah, ini kesukaannya sahabat saya ini yang suka pick up, keluar lagi warna pinky. Wow, nice. Asik ya, asik banget. Lanjut, masih berharap Lolux, Volvo dan Mutrut. Lolux, Volvo, nah Mutrut. Nah, ini Lolux dapat 2 biji. Volvo 2 biji juga, dan ini Lolux, Lolux. Mutrut ini kemarin saya pakai buat balap, asik juga ya. Lumayan merepotkan nih si Mutrut 56. Kemarin saya balap pakai ginian warna merah dan tertahan sama mobilnya Aki Usodo. Teman saya padahal ya, tapi ketikung sama dia, akhirnya saya nggak bisa nyampe finish. Waktu itu saya ikut balapan di channelnya Om Iron Min. Yang balapan gitu, brother. Nih, saya tertahan nih. Padahal udah asik, tapi dia ketutup gitu, nggak bisa masuk finish. Wah, wow. Belum rezeki si Mutrut.
Oke, lanjut. Wah, ini dapat lagi LBWK warna putih. Tuh ya, warna putih nih, asik nih. Dikumpulin nih, saya lengkapin bener si LBWK-nya. Ada Dodge Charger dan Big Air BLR. Dapat 2 bijai. Lanjut, brother. Ada Mazda. Nah, ini dia nih yang saya tadi bahas nih. Mazda RX-7, 5 Alarm dan Carbonator. Si pembuka botol. Wow, Falcon lagi, bro. Falcon ini warnanya silver nih. Tapi saya lebih senang yang warna hijau sih ya, daripada silver ya. Kalau saya senangnya warna hijaunya, brother, daripada silver. Lebih Falcon banget ya. Karena kan Falcon memang identik warnanya tuh hijau dia. Mazda RX-7 ini banyak juga nih pecinta 95 Mazda RX-7. Keren sih ya mobilnya ya. Mobilnya JDM banget. Dan ini ada 5 Alarm, dapat 2 bijai, Carbonator. Pembuka ini, wah ini asik juga nih buat di review nih. Sekalian pembuktian ya, bener-bener bisa buka nggak. Dia materialnya harus besi nih, karena kan buat buka itu harus kuat. Earth Day, mantap. Lanjut. Masih ada Twin Mill 3. Ini 90 Acura NSX dan 94 Audi RS 2 Avant. Ini dapat 2 bijai berarti nih. Udah bukan THS lagi. Karena di lot P THS-nya itu adalah 32 Ford. 32 Ford sepertinya. Coba kita lihat lagi, ada Automobili Finin Parida Batista. Wow. Ini warna baru nih. Dan ini ada Lotus Evija dan TV Series Batmobile. Ini ada warna baru, warna biru. Nah, ini warna hijau, Lotus Evija, dan ini Batman God. Wow, nice. Ini warna baru nih ya. Ada di lot sebelumnya. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah ini mobil keren nih, mobil muscle. Sevel SS Express. Wah, ini saya baru lihat. Ini new casting bukan nih? Saya baru lihat nih, brother. Ini Sevel SS tahun 2022 ya. Ya ini baru ya, brother. Coba lihat. Kita penasaran 2002. Oh iya benar. Apakah ini new casting, brother? Sevel SS Express. Baru lihat soalnya nih. Tuh ada mesinnya di atas, cuman kurang detail ya. Warna blok mesinnya nggak dibedain. Harusnya dibikin silver gitu. Si ini padahal udah keren nih. Udah gotik banget, udah gelap banget. Ada TV series Batmobile dan ini ada Track Ripper warna merah gitu. Wow. Spoiler alert. Oke, kayaknya udah kelar. Wow, rezekinya hari ini belum dapat THS ya, brother. Oke, brother. Jadi kesimpulan di lot P 2022 Hot Wheel ini lumayan menarik ya. Banyak dagingnya juga. Cuman saya belum beruntung untuk mendapatkan Treasure Hunt Super. Saya hanya dapat Treasure Hunt regulernya ini, brother. Si Muscle and Blown ya, nih si drift gitu, brother, nih adalah Treasure Hunt regular. Dan ada new castingnya nih, dapat Aston Martin Vantage GTA dan Sevel SS Express nih. Ini adalah new castingnya. Dan yang menarik ini banyak juga Hot Wheel hot item lainnya nih, termasuk Volvo. Ini dapat juga nih, dapat 2 bijai nih, ada guguknya nih, ada juga si Big Air BLR, ada LBWK, masih ada LBWK, brother. Dan ada si Pinky ini, Latroka, ada Volkswagen Bajabak, dan ada Audi, masih ada Audi nih yang regular. Sebelumnya saya dapat yang Treasure Hunt yang di lot N. Nah, ini ada Toyota Supra GR. Kalau ini GR Supra, brother. Ini warna baru dari Jeep Cherokee dan Range Rover Classic. Ini juga warna baru si HW Fleetline. Nih ada, masih ada Zonda 32 Ford. Ini sayang banget ya, ini nggak dapet THS. Ini juga warna baru Toyota Van. Nih Zonda nih, mantep new casting. Nah, ini yang menarik, Bonesaker Gold akhirnya keluar lagi nih. Wow, ini walaupun regular tapi tetap istimewa kalau menurut saya, Bonesaker. Gitu aja video dari saya buat kalian yang belum ikutan giveaway. Saya saranin untuk ikutan giveaway, karena sebentar lagi saya mau merekap. Barangkali ini menjadi keberuntungan kalian untuk mendapatkan hot item kolaborasi. Mantap sekali. Oke, gitu aja video dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan buat kalian yang pengen tahu info-info terbaru, follow juga Instagram Michelle Toys ya. Itu udah 8.000 follower. Sebentar lagi mau 9.000, kita giveaway lagi, brother. Begitu aja, jangan lupa untuk kalian selalu dengan Good Day Freeze. Ini enak banget dinikmatin buat siang-siang kayak begini ya, brother ya. Begitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, brother.